Selamat datang kembali di channel saya, Christian Siburian. Jadi kali ini saya mau sharing, berbagi ilmu mengenai teknik serangan dasar di dalam bela diri Muay Thai. Teknik serangan dasarnya itu adalah jab strike. Tidak ada salahnya saya mau demokan sedikit apa yang mau kita pelajari hari ini. Perhatikan saya. Jab strike. Lagi, jab strike. Jadi yang mau kita pelajari hari ini adalah jab strike. Maka itu saksikan videonya melalui video berikut ini. Jadi kita langsung masuk saja kepada teknik yang pertama. Teknik yang pertama adalah teknik jab. Di teknik jab ini saya akan buat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tangan, bagian kedua adalah pinggang, bagian yang ketiga adalah kaki kita. Kita masuk saja dulu kepada bagian yang pertama, yaitu adalah bagian tangan kita. Lihat, ketika saya melakukan jab, saya buat seperti ini. Lagi, perhatikan. Lagi. Jadi usahakan ketika melakukan jab, cover pipi dengan bahu kita. Ini akan bantu cover ketika ada serangan lawan masuk. Jadi jangan buat jab itu seperti ini. Pipinya kosong. Buat jab itu seperti ini. Oke, bagian yang pertama. Bagian kedua kita masuk pada pinggang. Lihat, ini standing fight saya. Pinggang saya ada gerakan atau sentakan sedikit. Perhatikan, dari sini normal. Maka ketika melakukan gerakan jab, dia akan seperti ini hari ini. Perhatikan lagi. 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 Jadi ini sangat berperan penting ketika kita melakukan gerakan di dalam teknik Muay Thai. Masuk bagian yang ketiga, gerakan kaki. Lihat, ini standing fight kita. Kaki saya dari sini, ketika saya melakukan jab ini akan berubah seperti ini. Nampak ya? Lihat lagi. Nah, itu bagian ketiga. Sekarang kita coba gabungkan 3 bagian itu menjadi satu gerakan. Dari tangan, pinggang, dan kaki menjadi satu gerakan. Tapi bayangkan gerakan pertama itu dari bawah mengalir ke atas. Dari bawah dia mengalir ke atas. Lihat, saya kasih gerakan lambat dulu. Kita masuk ke badan gerakan. Jab. Balik lagi, jab. Lagi, jab. Kalau cepatnya jab. Lagi. Kalau saya dari samping. Jab. 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 Pinggang ini sangat berperan ya. Pertama juga dari power dan dari jarak. Sekarang kita coba asah dari jarak. Kalau pinggang saya tidak bergerak ke depan, jarak saya kurang begitu jauh. Lihat. Pinggang saya tidak bergerak. Maka pukulan saya sampai sini aja. Tapi kalau pinggang bergerak ke depan, jaraknya akan menambah jauh. Lihat. Itu dari jarak. Sekarang menambah power. Di sini bisa menjadi daya ledak dan penambahan power dari pinggang. Perhatikan. Jadi dia kalau digabungkan menjadi maka itu adalah gerakan jab. Oke. Teknik jab sudah selesai. Kita masuk kepada teknik strike. Hampir sama dengan jab, cuma di strike kakinya di belakang. Kalau jab kan kakinya di depan. Sama dengan tangan depan. Strike, tangan belakang, kaki belakang. 3 bagian juga, tangan, pinggang, dan kaki. Masuk kepada bagian pertama, strike. Sama juga cover ya. Kalau bisa cover, dia akan bantu cover serangan lawan. Strike. Jadi jangan seperti ini. Oke, strike. Seperti ini. Yang kedua masuk pada pinggang. Dari sini standing, pinggangnya juga ikut bergerak. Sama seperti jab tadi. Sekarang masuk pada kaki. Kakinya dari sini, maka akan berubah ketika melakukan gerakan strike menjadi seperti ini. Lihat lagi. Lagi. Sekarang kita gabungkan 3 bagian tadi menjadi satu gerakan.
Lihat, gerakan lambat dulu, strike. Bam. Strike. Wah, rasakan gerakan dari bawah mengalir ke atas. Kalau saya dari samping, strike. 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 Lagi. Maka itu akan menjadi gerakan strike. Oke? Jangan lupa teknik yang pertama tadi, jab 3 bagian kalau sudah menjadi 1 bagian, dan strike juga 3 bagian kalau sudah bisa gabungkan menjadi 1 teknik. Dan kalau sudah bisa jab sama strike, gabungkan keduanya menjadi jab strike, maka gerakannya akan seperti ini. Standing pike masuk ke jab strike. Jab strike. Lagi. Jab strike. Kalau saya ada samping. Jab strike. Jab strike. Jab strike. Jab strike. Jab strike. Oke, gimana? Mungkin tekniknya sampai situ saja. Teknik serangan dasar di dalam gerakan Muay Thai, yaitu teknik jab strike. Semoga video ini cepat ditangkap, lebih mudah untuk dipelajari. Maka jangan lupa share video ini kepada teman-teman kita. Mana tahu teman-teman kita ada yang membutuhkannya. Dan semoga saja video ini sangat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mau memulai teknik gerakan dasar jab strike di dalam bela diri Muay Thai. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Dan di akhir kata saya ucapkan salam sehat.